Saya Fatir Rahma dan saya Nurul Nasrin akan membawa perkembangan cuaca angkasa pada hari ini. Seperti yang anda lihat, di ruang angkasa sama sekali tidak terdapat hujan atau mendung seperti fenomena alam di atas bumi ini. Tetapi posisi matahari memainkan peranan penting untuk menentukan cuaca angkasa. Matahari mempunyai garis tengah hampir 100 kali lipat lebih panjang dari bumi dan masa 330,000 kali lipat lebih berat daripada bumi. Dengan skala itu, mampu memproduksi energi melalui proses penyatuan hidrogen dalam waktu 1 detik sebanyak yang dapat mencukupi kebutuhan energi Amerika Syarikat selama 90,000 tahun. Ditambah lagi, peledakan dahsyat di permukaan matahari menimbulkan bijak api yang menyebabkan gelombang elektromagnetik di dalam jumlah besar, sekaligus mengakibatkan korona yang mampu menyebarluaskan material sebanyak 10 miliar ton ke seluruh penjuru angkasa dengan kecepatan tinggi, bagaikan taufan di angkasa, di ruang angkasa. Fenomena ledakan di permukaan matahari tersebut juga menimbulkan sinar energi yang dahsyat, termasuk sinar X yang dapat mengganggu sistem telekomunikasi atau kerosakan satelit yang sedang mengorbit di atas bumi. Selain itu, fenomena itu mengakibatkan pesawat kehilangan jalur penerbangan. Mati listrik secara besar-besaran tanpa alasan yang nyata, dan kereta api yang keluar rel secara misterius. Perubahan data sistem posisi global GPS. Sementara itu, pilot dan penumpang pesawat terbang juga terbuka pada bahaya radioaktif akibat elemen-elemen berkekuatan energi tinggi dari matahari. Di antara fenomena tersebut, satelit yang sedang berada di orbit menghadapi dampak negatif yang paling besar. Taufan ruang angkasa dapat mengakibatkan terganggunya peredaran satelit dan mengurangi jangka waktu penggunaan papan material sinar surya satelit. Satu-satunya bagian satelit yang dapat mengubah sinar surya menjadi energi, dengan kata lain, berbagai elemen dari matahari akibat proses penyatuan ini hidrogen di permukaan matahari kini menjadi suatu unsur yang paling bahaya. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi milik umat manusia sekarang tidak dapat mencegah, menghindari atau menahan taufan matahari. Dengan kata lain, pada saat terjadinya taufan matahari, kita lebih baik berhenti menggunakan barang-barang elektrik atau mengurangi jumlah operasi penerbangan pesawat terbang dan satelit. Untuk membantu dan mendukung kegiatan itu, sangat diperlukan ramalan cuaca ruang angkasa. Sampai di sini sajalah perkembangan cuaca kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.